Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya yang cerdas dan juga ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tentunya masih tetap semangat belajar ditemani SBO TV. Berjumpa kembali bersama Bu Ratna dari SDN Ujung 9 Surabaya yang selama 30 menit ke depan akan menemani kalian semua untuk belajar dalam program kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi, silakan dirapikan duduknya, nak. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dalam mata pelajaran SBDP untuk siswa kelas 4 tema 5, yaitu tentang nada dan tempo lagu. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan akan mampu untuk memahami pengertian dari nada dan juga tempo pada suatu lagu. Anak-anak juga nantinya diharapkan akan mampu mengidentifikasi jenis nada dan juga jenis tempo yang diaplikasikan atau digunakan dalam sebuah lagu. Dan tentunya tak ketinggalan, setelah mempelajari materi ini, kalian semua diharapkan akan mampu untuk menyanyikan salah satu lagu bertema pahlawan dengan nada dan tempo yang tepat. Lagu-lagu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah lagu-lagu yang bertema pahlawan, perjuangan, dan juga cinta tanah air. Ada banyak sekali manfaat dari mempelajari lagu bertema pahlawan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya adalah kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita bisa ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita bisa menumbuhkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, kita bisa belajar bagaimana menghargai jasa para pahlawan, dan tentunya semua itu akan terus mengobarkan semangat juang kita sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu lagu bertema kepahlawanan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Lagu ini diciptakan oleh Kornel Simanjuntak pada tahun 1944. Kornel Simanjuntak adalah seorang pejuang yang gagah berani, sekaligus seniman yang luar biasa yang berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari tangan beliau lahir lagu-lagu patriotik penggugah semangat juang yang sangat luar biasa. Di antaranya ada Teguh Kukuh Berlapis Baja, Pada Pahlawan, Indonesia Tetap Merdeka, dan tentunya tak ketinggalan Maju Tak Gentar. Sebagaimana sebuah lagu pada umumnya, ada banyak unsur-unsur atau bagian-bagian yang melekat pada lagu Maju Tak Gentar. Yang pertama ada nada dasar. Nada dasar adalah nada awal yang digunakan ketika akan menyusun sebuah tangga nada pada suatu lagu. Berikutnya adalah ada birama. Birama adalah tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Berikutnya adalah notasi. Notasi adalah lambang dari suatu nada. Nada itu tidak berwujud sayang ya, sehingga agar nada ini bisa dibunyikan dengan tepat, dipelajari dengan benar, maka dia memerlukan lambang. Lambang dari nada disebut dengan notasi. Berikutnya adalah tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama, atau secara sederhana bisa kita artikan tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu untuk dinyanyikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari pada nada dan tempo. Kita awali dari nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dan apabila nada tadi kemudian diurutkan secara berjenjang atau bertahap antar nada, maka itulah yang disebut dengan tangga nada. Seperti yang sekarang bisa kalian saksikan di layar kaca kalian.
Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi untuk kalian ya, yang mana notasi 1 disebut dengan do, notasi 2 dengan re, dan seterusnya. Kita biasa membunyikannya dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, begitu ya. Tangga nada. Tangga nada sendiri dibagi 2. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor, yang kedua diatonis minor, dengan cirinya masing-masing. Apabila dibawakan dengan riang, gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, berarti dia termasuk diatonis mayor. Akan tetapi apabila kurang bersemangat, temponya cenderung lambat, sifatnya agak sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, maka disebut dengan diatonis minor. Kita lanjutkan dengan tinggi rendah nada, yaitu cara menyanyikan lagu sehingga kita bisa menghasilkan nada tinggi dan nada rendah sesuai dengan notasinya. Kita perhatikan di layar kaca. Nah, ada tanda panah di sini anak-anak ya. Semakin ke kanan, maka notasi ini dibaca semakin tinggi. Semakin ke kiri, maka notasi angka ini dibaca semakin rendah. Untuk membedakan nada tinggi dan nada rendah, ada tanda titik. Jika di bawah, maka nada rendah. Jika di atas, maka nadanya tinggi. Kalau tanpa titik, berarti dia nada sedang. Bu Ratna berikan satu contoh di sini. Bu Ratna ambilkan satu part dari lagu Maju Tak Gentar. Silakan kalian perhatikan nada mi yang Bu Ratna beri tanda. Nada mi yang pertama ini nada sedang, karena tidak punya nada titik, tanda titik. Tapi nada mi yang kedua adalah nada tinggi, karena ada titik di atasnya. Kita bisa membunyikannya biasanya karena kita sudah paham lagunya. Sol, mi, sol, do, mi. Begitu. Mi yang pertama, mi. Sedangkan mi yang ada tanda titik di atasnya, mi. Seperti itu ya. Kalau anda kata tanda mi yang pertama, yang kedua tidak ada tanda titiknya, maka jadinya begini. Sol, mi, sol, do, mi. Nah, jadinya berubah kan lagunya. Nah, itulah pentingnya tinggi rendah nada dalam suatu lagu. Pada segmen kedua nanti, kita akan mempelajari tentang tempo suatu lagu. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sejak 1950, MCO mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari MCO. Aduh, gak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk. Di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-3333-3030. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang, terus bandingin sama toko lain? Kita sama ya? Tapi jadi dilema kan, kalau ternyata harga barang di toko 1, harga barang A lebih murah. Di toko 2, harga barang B lebih murah. Masa kita harus mondar-mandir ke tiap-tiap toko untuk dapatin harga barang yang termurah? Cuacuit Mart punya solusi untuk Anda. Klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan. Klik keranjang belanjaan. Lakukan pembayaran. Tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Praktis, ekonomis, hemat waktu. Cuacuit.com, harga murah, belanja dari rumah. Satu.
Satu-satu tak perlu kau ragu, dua-dua selalu bergembira, tiga-tiga yuk semangat belajar, belajar dari rumah bersama guruku. Masih bersama Bu Ratna di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, di segmen pertama tadi kita telah belajar tentang nada. Di segmen kedua ini kita akan lanjutkan materi kita tentang tempo pada lagu ya. Kita mulai pembahasannya anak-anak. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama. Atau secara sederhana bisa kita artikan bahwa tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu untuk dinyanyikan. Tempo ini menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara penyanyi dengan musik yang mengiringi. Apabila sang penyanyi kemudian menyanyikan sebuah lagu lebih cepat atau lebih lambat dari tempo lagu, maka tentunya lagu yang dia bawakan tidak lagi terdengar indah. Bahkan kesannya jadi kacau, jadi rusak karena temponya tidak bersamaan. Itulah kenapa tempo memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah lagu. Tempo bisa diukur melalui banyaknya ketukan dalam 1 menit dan alat ukur dari tempo disebut dengan metronom. Ingin tahu kan seperti apa bentuknya metronom? Silakan disimak di layar kaca kalian. Ini adalah bentuk dari metronom. Di sini bisa kita lihat ada bagian depan yang bentuknya seperti batang itu dengan warna kuningan di atasnya itu bisa bergerak sayang ya. Bisa bergerak ke kini, ke kiri, ke kanan, bunyinya tuk. Tuk seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita saksikan ada banyak sekali angka-angka itu menunjukkan ketukan ataupun beatnya. Lalu di bagian tengah ada tulisan grave, largo, maestoso, moderato, itu adalah jenis temponya, oke? Nah, ketukan atau satuan ketukan dalam metronom adalah BPM, beat per minute. Atau ketukan dalam menit atau berapa ketukan dalam 1 menit. Secara garis besar tempo itu bisa dibedakan atau dibagi menjadi 3 yaitu tempo lambat, sedang dan juga cepat. Di apa namanya tabel ini sudah Bu Ratna berikan contohnya yang lambat apa saja, sedang apa saja, cepat juga apa saja termasuk keterangan dan juga kecepatannya. Bu Ratna beri contoh satu misalnya larghetto. Larghetto artinya lambat, lebar, tapi tidak selambat largo. Largo itu yang di atasnya larghetto sayang ya. Di sini kecepatannya larghetto adalah 60 sampai 66 BPM. Artinya dalam 1 menit dia larghetto ini memiliki ketukan 60 sampai 66 ketukan per menit. Atau sekarang yang tempo cepat allegro yang artinya riang dan cepat. Ketukannya kecepatannya adalah 120 sampai 156 beat per menit. Artinya dalam 1 menit lagu bertempo allegro memiliki ketukan 120 sampai 156. Bu, seperti apa sih contohnya lagu dengan tempo-tempo yang Bu Ratna sebutkan ini? Nah, tenang saja, Bu Ratna sudah siapkan video lagu-lagu perjuangan dengan temponya masing-masing. Ingin tahu? Disimak videonya ya. Yang benar, maju.
sejuta gentar, hak kita diserang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Nah, itulah tadi contoh-contoh lagu perjuangan, lagu kepahlawanan beserta dengan temponya. Bu, kayaknya tidak asik deh kalau kita belajar lagu tapi kita tidak menyanyi bersama. Oke, sudah Bu Ratna siapkan musik untuk mengiringi kita bernyanyi. Contohnya lagu bertempo lambat dan bertempo sedang. Yang tahu lagunya silakan menyanyi bersama-sama ya. Tapi karena ini lagunya lagu perjuangan, sikapnya harus yang baik sayang ya. Yuk kita bernyanyi bersama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, itu tadi contoh lagu bertema pahlawan dengan temponya masing-masing ya. Di segmen ketiga nanti kita akan belajar mengidentifikasi jenis nada dan tempo pada suatu lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Kami, Civitas Akademika Semamda Sidoarjo, mengucapkan selamat milad ke-108 Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah semakin meneguhkan gerakan keagamaan dalam menghadapi pandemi dan masalah negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Masih bersama Bu Ratna dan SBO TV di sini dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, di segmen pertama tadi sudah belajar tentang nada. Di segmen kedua sudah belajar tentang tempo, bahkan sudah bernyanyi bersama dengan tempo yang sesuai. Di segmen ketiga ini kita akan belajar mengidentifikasi jenis nada dan juga jenis tempo yang diaplikasikan atau digunakan dalam suatu lagu yang bertema pahlawan. Kita mulai ya mengidentifikasi ya. Silakan diperhatikan. Kita akan mengidentifikasi jenis nada dan juga jenis tempo pada lagu Maju Tak Gentar yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Kita mulai dari nadanya dulu ya sayang ya. Di sini nadanya karena tadi dinyanyikan dengan apa tadi? Dengan bersemangat ya, dengan ceria, dengan bersemangat, maka tangga nada di sini yang digunakan termasuk dalam tangga nada diatonis mayor. Karena tadi dinyanyikan dengan penuh semangat. Oke. Nah, sekarang temponya. Bu, di situ kok tertulis Marsia. Marsia itu apa? Marsia adalah jenis tempo lagu. Marsia itu artinya lagu ini dinyanyikan dengan tempo atau dengan ketukan seperti orang baris berbaris. Seberapa sih Bu ketukannya The Marsia ini? Antara 83 sampai 85 beat per menit. Berarti dia termasuk kategori lambat, sedang, atau cepat ya. Karena kalau lambat itu mulainya 60 sampai dengan sekitar 80 beat per menit. Kalau cepat itu dimulai 120 sampai 208 beat per menit. Maka tempo dari Maju Tak Gentar The Marsia ini termasuk tempo yang sedang. Ketukannya seperti orang yang baris berbaris. Nah, ini adalah identifikasi kita terhadap lagu Maju Tak Gentar dari segi tangga nada dan juga temponya. Begitu ya sayangnya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama, hari ini kita telah mempelajari lagu bertema pahlawan. Tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari lagu bertema pahlawan. Yang pertama, kita bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kita bisa menumbuhkan sikap rela berkorban. Kita bisa turut belajar bagaimana caranya menghargai jasa para pahlawan. Mereka telah berjuang dengan sangat luar biasa sampai kita menjadi negara yang hebat dan besar seperti ini. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Berikutnya, kita tadi sudah mempelajari bahwa dalam suatu lagu pasti memiliki banyak unsur, termasuk lagu yang bertema kepahlawanan. Unsur-unsurnya tadi bisa berupa nada dasar, bisa berupa birama, bisa berupa tempo, dan juga bisa berupa notasi. Nah, di sini notasi ingin Bu Ratna ingatkan lagi kepada kalian, notasi adalah lambang dari nada, karena nada tidak berwujud. Agar bisa dinyanyikan dengan benar, agar bisa dipelajari dengan benar, maka nada tadi harus diberikan notasi. Nah, nada adalah bunyi yang beraturan. Apabila bunyi yang beraturan tadi, nada tadi kemudian diurutkan secara berjenjang atau bertahap antar nada, maka disebut dengan tangga nada.
Adapun tangga nada itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor. Yang kedua adalah tangga nada diatonis minor. Apabila dinyanyikan dengan ceria, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, maka dia termasuk tangga nada diatonis mayor. Tetapi apabila cenderung lambat, bahkan terkesan sedih, dinyanyikan dengan kurang bersemangat, nadanya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, maka biasanya masuk diatonis minor. Selanjutnya adalah tempo. Secara sederhana, tempo bisa diartikan sebagai cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Adapun tempo sendiri dibagi menjadi tiga, lambat, sedang, dan juga cepat. Itulah tadi kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini ya. Berikutnya akan ada penugasan dari Bu Ratna. Bu Ratna jelaskan sebentar ya penugasannya agar kalian nanti bisa mengerjakan dengan baik. Yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan mengapa tempo itu memiliki peranan yang penting dalam suatu lagu. Tadi sudah Bu Ratna jelaskan ya. Contohnya tadi kalau ada penyanyi yang menyanyikan lagunya lebih lambat atau lebih cepat dari tempo, jadinya lagunya akan tidak enak untuk didengar. Maka tempo tadi penting kalian jelaskan ya. Yang kedua, ada lagu di sini mengheningkan cipta. Kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis nada dan temponya. Tadi sudah Bu Ratna jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi jenis nada dan juga tempo. Yang ketiga ini, kalian diminta menyanyikan lagu bertema kepahlawanan. Satu lagu saja, kalian buat videonya, kemudian kirimkan videonya kepada Bapak Ibu guru kalian yang tercinta. Nah, itu tadi anak-anak, penugasan untuk kalian kerjakan dan kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru di rumah ya. Nah, tentunya Bu Ratna berharap pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Tak terasa sudah 30 menit Bu Ratna mendampingi kalian semua untuk belajar. Sekarang sudah waktunya Bu Ratna untuk undur diri. Jangan lupa ya nak, diulang kembali, dikerjakan tugasnya agar kalian semakin memahami materi yang sudah kalian terima. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Tidak perlu keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak, dan apabila keluar rumah harus didampingi orang tua atau anggota keluarga. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Satu lagi pesan Bu Ratna, tetap semangat belajar karena anak Surabaya, Wani sehat, Wani semangat, Wani belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.